Jadi saya memutuskan untuk membeli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan review salah satu fishing line, yaitu dari Seahawk Big Strike Fluorocarbon Coated Line. Oke, mungkin langsung saja. Kenapa saya membeli fishing line ini yang terlapisi oleh fluorocarbon? Oke, yang pertama, alasan saya membeli ini untuk mengupgrade fishing line saya, karena saya biasa mancing di freshwater untuk main big game, untuk mancing gurami. Jadi fishing line sebelumnya, yaitu yang saya gunakan Berkeley Vanish, yaitu 40 lbs, itu saya beli kira-kira di tahun 2017, dan kemungkinan sudah mulai rapuh, dan terbukti waktu fight dengan gurami di sungai yang ukurannya lumayan babon, itu sangat-sangat mudah putus. Mungkin teman-teman bisa melihat video sebelumnya, ada video fight dengan gurami. Oke, alasan yang kedua saya beli ini, yaitu ini fishing line ini walaupun dilapisi dengan fluorocarbon, itu lumayan sangat-sangat murah. Yaitu ini dibanderol seharga 90 ribuan di marketplace toko online. Bahkan ada yang menjual lebih murah daripada 90 ribu, ada yang menjual 80 sampai dengan 85 ribu. Dan yang kita dapatkan yaitu fishing line coated line, yaitu senar yang dilapisi oleh fluorocarbon itu sepanjang 30 meter. Itu lumayan sangat worth it dengan harga 90 ribuan. Jadi untuk teman-teman ketahui, meskipun dilapisi dengan fluorocarbon, senar ini sangat-sangat lumayan kuat dan sangat lembut, dan banyak kelebihan-kelebihan fluorocarbon coated line ini. Selain invisible underwater, yaitu tidak kelihatan dalam air atau berkamuflase di dalam air, kemudian smooth, dan banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya. Jadi saya memutuskan untuk membeli ini karena harganya sangat terjangkau dan lumayan worth it buat saya untuk main big game di freshwater. Fishing line dari Seahawk ini belum pernah saya gunakan untuk trip mancing, tapi ini sudah saya spooling di reel ukuran 4000 dan bisa menampung sekitar 150 meter di reel ukuran 4000. Jadi masih ada sisa sekitar setengah lagi atau sekitar 150 meter lagi. Jadi ini sangat-sangat worth it untuk harga fishing line yang terlapisi fluorocarbon. Jadi masih ada sisa fishing line tersebut. Oke, untuk selanjutnya, yang ketiga, selain untuk fishing line, untuk main big game di freshwater, ini juga saya gunakan sebagai leader untuk casting, atau teman-teman juga bisa menggunakan leader untuk jigging kalau main di laut. Karena ini invisible underwater, dan kriteria dari fluorocarbon itu sangat cepat tenggelam. Jadi untuk casting
untuk leader casting ataupun leader jigging ini sangat-sangat bagus, dan kekuatannya lumayan, tidak usah diragukan karena tahan terhadap gesekan. Jadi itulah alasan saya membeli fishing line dari Seahawk Big Strike fluorocarbon quartet line ini. Jadi mungkin itu saja teman-teman, review singkat dari Seahawk Big Strike fluorocarbon quartet line, yaitu alasan saya mengapa memilih fluorocarbon quartet line ini dari Seahawk, karena harganya sangat terjangkau. Meskipun ada merek-merek lain seperti Blood Egg, itu memang fluorocarbon quartet line juga, yaitu senar yang dilapisi fluorocarbon, itu lumayan kuat juga. Berapa kali saya sudah membelinya. Namun harga dari Blood Egg itu sudah di atas 100 ribuan, di harga 125 sampai dengan 150 ribuan. Itu pun untuk ukuran panjangnya itu 240 yard sampai dengan 330 yard. Jadi lebih worth it saya membeli Seahawk ini dengan harga 90.000 dan ingin merasakan pengalaman baru dengan fishing line yang baru dari Seahawk ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman, review singkat, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mencari fishing line yang dilapisi dengan fluorocarbon. Jadi teman-teman bisa memilih yang terbaik dan mana yang paling tepat buat teman-teman untuk teknik memancing, karena masing-masing angler itu punya preferensi masing-masing terhadap fishing line. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Hobi Mancing. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk memberikan saran dan pendapatnya mengenai pengalaman teman-teman menggunakan fishing line yang dilapisi oleh fluorocarbon. Oke, sampai jumpa di video-video Hobi Mancing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.